disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqah As-Sadah Ali Ba'alawi yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain Ibrahim bin Sumair Afidahullah Ta'ala. Beliau juga menukil dari para kalam-kalam para ulama as-salafus saleh bahwa bagi orang yang ingin menikah ya disunahkan untuk menyiapkan beberapa niat. Niatnya harus banyak, jangan cuma satu niatnya. Harus banyak niatnya. Di antaranya iqamatus sunnah, menegakkan sunnahnya Nabi kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Maulana Muhammad. Karena ketika khutbah nikah dalam redaksinya kita sering dengar itu adalah hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Siapa yang enggan, enggak mau menikah, berarti bukan dari termasuk golongan orang-orang beriman, golongan daripada umat Nabi Muhammad. Kemudian waqabul basor, menundukkan pandangan mata, karena yang di rumah sudah ada suri cantik juga, mau dipakai baju merah, pink, ungu, biru, kuning, semua warna dipakein cantik juga. Jadi kalau yang di luar lagi pakai baju loreng jangan diliatin. Iya. Yang sekarang lagi apa seneng trennya warnanya tabrak-tabrakan, kerudungnya 3 warna, bajunya 5 warna, roknya 10 warna. Ya. Ghadhal basar, menundukkan pandangan mata. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wal yadribna bi khumurihinna wal yadhubna, untuk menundukkan pandangan mata. Ya, karena pandangan mata itu adalah nadhrun masmu, pandangan mata yang mengandung racun. Ya, artinya apa? Bisa meracuni jiwa. Awalnya semua dari pandangan mata. Yang ketiga, waqala bil walad liyukatsira bihi ahlal Islam. Niat berikutnya seluri harus menguatkan dalam diri ini, minta keturunan supaya Islam ini penerus daripada umat Rasulullah itu bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Jadi niat nikah itu ya kita kepingin punya keturunan. Karena keturunan kita itu mereka adalah syafaat buat orang tuanya, doain selama masih hidup atau sudah meninggal. Anak-anak itu putra-putri kita mendoakan kita nanti. Wal muwafaqatihi mahabbatullah, dengan menikah niat juga supaya kita ini dapat taufik, mendapatkan jalan yang baik untuk bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lagi jatuh cinta banget sama istrinya, lupa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa begitu, ada. Ya, saking cintanya kepada istrinya mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bertambah bersyukur bahwa kita ini diberikan jodoh, pasangan-pasangan bagi kita semua. Bagi yang belum menikah ya paling tidak mendapatkan sahabat. Sahabat laki-laki, temannya laki-laki yang baik, mengarahkan dia kepada jalan yang baik. Yang perempuan juga dapat pasangan, artinya teman kawan yang baik, punya kawan perempuan yang mengajak dia kepada kebaikan. Bisa'i fi tahsilihi li baqa'a jinsil insan, dengan berusaha juga niat mendapatkan keturunan supaya jenis spesies manusia ini bisa terus bertambah. Ya. Hewan apa kalau baru banget lahirin bunting lagi? Lahiran bunting lagi apa sih biasanya cepat? Kucing. Kucing ya. Kucing. Kucing.
Tapi kalau kucing emang gak punya rumah. Dia lahir sekali 3-4 di mana aja di rumahnya. Ya, kalau kita mikir juga, betul kita punya anak itu rezeki. Nah, tapi kalau anak kita 10 tapi rumah kita cuma ukuran berapa? 40 meter ditaruh di mana anak-anak kita? Yang perempuan sama yang laki bercampur. Artinya hidup juga kita harus punya perencanaan. Walitalabi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi takthiri man bihi mubahat. Juga berniat menikah ini adalah supaya tercapainya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan pasangan dan jodoh kita yang kita nikahi, maka bertambah juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu kebanggaan juga buat Nabi Muhammad. Kebanggaan juga artinya ada umatnya yang dijaga oleh Allah, dijaga kehormatannya, dijaga harga dirinya dengan apa? Dengan menjaga dari maksiat. Ingat dalam hadis di sana dijelaskan ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah, mereka berbangga diri, saya, kami ini adalah orang-orang yang tidak menikah karena beribadah. Kami adalah orang-orang yang sholat 24 jam. Artinya dia tidak ada aktivitas lain, hanya sholat aja. Lagi kami adalah golongan orang-orang yang berpuasa, tidak pernah berbuka, artinya tidak putus puasa terus. Jadi lemas, artinya nggak ada semangatnya. Yang suruh mengatakan kami para nabi, ya kami menikah, kami berkeluarga, kami juga sholat, kami juga istirahat, kami juga berpuasa, kadang juga kami tidak berpuasa. Itu nasihat Rasulullah kepada kita. Wala talabi tabarruk bi du'ai, juga niat nikah itu berharap keberkahan dari pernikahan, karena nikah itu adalah sunnah para nabi. Sunna nikaha sunnatul anbiya wa junnatul atqiya. Menikah itu sunnahnya para nabi dan apa? Tameng. Ya, orang-orang bertakwa karena dia punya istri yang sah, punya pasangan yang sah di rumahnya. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak kumpul kebo. Ya udah punya istri yang sah, punya suami yang sah, ya suami istrinya itulah dijaga kehormatannya. Akan menjadi berkah hidupnya. Niat berikutnya talabi syafa'atihi in mata saghiran. Berharap keberkahan anak-anak kita mendoakan kita, juga berharap keberkahan syafa'at kalau kita punya anak kecil meninggal dalam keadaan masih bayi, dapat syafa'at dan juga dapat apa? Keberkahan. Ya. Jadi kalau ada orang tua masih di perut anaknya keguguran atau baru lahir, baru banget 10 hari, belum seminggu, baru banget seminggu meninggal. Nah, anak tersebut menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Niat juga berikutnya untuk seluruh dan kita semua menikah itu niat juga tambahkan afa bazawij zawaji wa qadha haqqihi min haitsul jumlah. Niat untuk menjaga kehormatan diri, keselamatan jiwa kita dari maksiat. Dan juga apa? Dengan kita memenuhi haknya istri atau istri memenuhi haknya suami, itu juga bagian dari ibadah. Niatkan juga bagi orang yang ingin nikah. Wal qiyam bin nafqati ahli wal aulad. Niat juga bagi orang yang ingin menikah, niatkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, karena memberikan nafkah kepada keluarga anak istri itu ibadah yang paling mulia. Jadi kalau udah menjadi orang tua, menjadi bapak dan ibu,
yang namanya nyari nafkah apapun itu, yang penting halal, itu adalah bagian dari ibadah. Wa nahwa dzalik minal maqasid syar'iyyah, dan lain sebagainya. Niat-niat yang mana tujuannya adalah demi syariat Islam, itu adalah mulia. Li'anna nikah yakunu ibadatan bihadzihil maqasid wa asbahiha. Karena sungguhnya nikah itu adalah pada dasarnya ibadah dengan tujuan-tujuan ini yang baik, niat-niat yang baik. Fayuthabu alaihi thawabal ibadat, maka siapa yang melakukan pernikahan dengan niat-niat penuh dengan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala-pahala seperti pahala dia beribadah. Wa illa fahuwa minal mubahat allati la thawaba fiha. Kalau enggak diniatkan dengan kebaikan menikah itu, maka sama aja melakukan hal yang mubah, bukan ibadah. Jadi kalau menikah di awalnya ingin melakukan kebaikan-kebaikan tadi sudah disebutkan dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau enggak diniatkan dengan kebaikan, maka seperti perbuatan yang mubah, bukan ibadah. Kayakuna qasdu mujarrad al-lahwi wa tamattu au tahsili malin al-nahwi. Seperti apa? Nikah yang biasa-biasa aja, yang enggak ada pahala ibadahnya. Itu apabila seseorang melakukan pernikahan tapi mujarrad al-lahwi, hanya main-main aja. Hanya untuk apa? Bersenang-senang saja atau ingin supaya mendapatkan harta. Gitu. Dia cuma modal tampang aja, nikah sama siapa? Sama anak pejabat misalnya. Mukanya sama. Sama kayak Rafli. Rafi. Mukanya mirip kayak Rafi. Iya, kayak Rafi. Iya, kayak artis katanya. Wah. Yang perempuannya anak pejabat, yang mukanya kayak Rafi, niat nikahin anak pejabat supaya dapat hartanya, nggak dapat pahala ibadah. Seperti apa niat nikah? Sururi nawaitu bihadza tazwij mahabbata Allah azza wajalla. Saya niat nikah dalam rangka cinta kepada Allah. Wa sa'ya fi tahsilil walad fi baqa'i jinsil insan, juga supaya mendapatkan keturunan, supaya bertambah manusia dalam dunia ini. Wa nawaitu mahabbata rasulillah, saya niat cinta kepada Rasulullah. Fi takthiri man bihi mubahatu, supaya Rasulullah berbangga dengan pengikutnya yang banyak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dan perbanyak keturunanmu, karena Rasulullah berkata, aku bangga, aku gembira karena umatku nanti di yaumul qiyamah banyak. Pengikutnya Nabi Muhammad di yaumul qiyamah banyak. Berikutnya, nawaitu bihi tabarruk bidu'il walad salih ba'di. Saya niat keberkahan, dapat berkah dengan adanya anak, anak doain orang tua keberkahannya. Wa talab asy-syafa'ah bi mautihi shaghiran idza mata qabli, dan mendapatkan keberkahan syafaat apabila anakku meninggal dalam keadaan kecil. Wa nawaitu bihi tahassun minasyaitan. Saya niat menjaga diri, kehormatan diri dari setan. Wa kasrat tawakkan, ya, untuk apa? Berlebih-lebihan daripada hipersek. Wa daf'a wawa'il syarr, juga menghindari, dengan nikah ini menghindari dari tipu daya kejahatan. Wa ghaddal basar, juga bertambah, menundukkan mata kita. Waqillatul waswas, juga mengurangi rasa was-was. Ya, mengurangi rasa was-was. Wa nawaitu bihi hifdzul farji min al-fawahish, saya niat menjaga kemaluan daripada tergelincir perbuatan maksiat. Ya, daripada tergelincir perbuatan maksiat. Wa nawaitu bihi tarwihan nafsi wa ina sahabil mujalasah wan nadhar wal mula'abah irahatan lil qalbi
Wataqiyatan lahu alal ibadah. Niat menikah juga supaya hati ini, jiwa ini merasa tenang. Duduk ya, duduk main pandang-pandangan, bercumbu-cumbuan, canda-candaan. Tapi sama siapa? Sama pasangan sendiri. Sama pasangan sendiri. Membuat hati menjadi tenang dan menguatkan dia untuk ibadah. Wa nawaitu bihi tafriqal qalbi 'an tadbiril manzil wa takaful bisyughulit tabakh wal kansi wal farshi wa tadbiril awani wa tahiyati asbabil ma'isyah. Niat juga menikah supaya hati tenang. Karena apa? Udah ada yang bantuin ngurusin di rumah. Bajunya ada yang nyuciin, alhamdulillah. Pulang-pulang, baru kemarin pakaian dipakai, sekarang udah rapi di dalam lemari. Biasanya ngerendam dulu. Males banget. Ngerendam dulu sampai sana. Sampai bau itu ember, innalillahi. Wa nawaitu bihi mujahadatan nafsi wa riyadatuha birriyasah wal wilayah. Juga niat menikah ini untuk berjuang dan berupaya untuk apa? Menjadi pimpinan tertinggi dalam rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga. Wal qiyama bi huquqil ahli was sabra ala akhlaqihinna wa ihtimal al adha minhunna. Menikah juga berniat supaya apa? Menegakkan hak-hak yang harus dipenuhi kepada istri. Ya. Istri, hak yang wajib diterima oleh istri apa? Kita hargai pengertiannya, ya. Kemudian kita nafkahi, yaitu pasti. Wa sabra ala khalaqihinna wa ihtimal adza minhunna, juga niat sabar menikah. Karena enggak semua perempuan itu tingkah lakunya, perangainya apa? Sesuai yang kita inginkan. Karena enggak sama kadang apa yang kita inginkan ternyata berbeda yang dilakukan oleh istri kita. Kita harus bersabar. Nah, karena apa? Rasulullah ajarin perempuan itu seperti ranting yang bengkok. Kalau Anda paksa ranting yang bengkok itu supaya lurus, maka patah. Maka perempuan itu adalah perasaannya sangat sensitif. Jadi kalau dipaksakan dengan keras, ya, nanti malah apa? Malah semakin drop perempuan itu. Makanya harus sabar. Wasa'ya fis islahihinna wa irsyadahunna ila tariqil khair. Dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membimbing istri, membimbing suami, saling menegur, saling berbagi pengetahuan, ngasih tahu ini salah, ini keliru, ini kurang, ya, dibimbing menuju tariqil khair, kepada jalan yang baik. Wal ijtihada fi talabil halal li ajlihinna, dan juga berjuang untuk mencari nafkah yang sumbernya halal. Wal amru bi tarbiyatil aulad, dan juga bersungguh-sungguh memberikan arahan kepada istri supaya mendidik anak. Bukan harta yang utama buat anak, tapi yang utama adalah pendidikan. Makanya Rasulullah bilang apa? Ajarin anakmu ya segala ilmu pengetahuan yang terupdate, yang terkini. Karena apa? Nanti anak-anakmu akan hidup di zaman serba modern yang berbeda dengan zaman para orang tua. Kemudian niat juga menikah talabar riayah minallahi ala dzalik. Kita minta kepada Allah supaya anak-anak kita itu dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Apa yang pertama? Iman Islam. Dan juga jiwa raganya.
dijaga oleh Allah. Karena zaman sekarang hidup di Jakarta, apa, persaingan sangat ketat, ya, persaingan sangat ketat, dan juga kehidupan ekonomi juga yang udah sangat mahal. Banyak orang yang gak kuat mentalnya, menjadi apa? Stres. Jadi dijaga oleh Allah anak-anak kita supaya dijaga jiwaraganya, jasmani, rohaninya, yang terutama iman Islamnya. Itu dijaga. Niat juga menikah, nawaitu hadza wa ghairuh min jami'i ma atasarraf wa aquluhu wa af'aluhu fi hadza tazwij lillahi ta'ala. Ini sangat umum. Saya berniat nikah. Ini semua yang tadi diucapkan niat-niat ini, supaya apa yang aku lakukan, baik tindak-tindak tanduk, ucapan di dalam rumah tangga saya ini, lillahi ta'ala. Wa nawaitu bihadza tazwij ma nawahu ibadullahi shalihuna wal ulama'ul 'amilun. Dan saya niat nikah ini sesuai apa yang diniatkan oleh hamba-hambamu yang soleh dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Ya, seperti hamba ibu kita kalau niat, nawaina kama nawas salafus sholeh. Saya niat seperti diniatkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang soleh. Allahumma wafiqna kama wafaqtahum. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami sebagaimana engkau memberikan taufik kepada mereka, para ulama, orang-orang soleh. Wa'inna kama antahum, dan berikanlah kami pertolongan, kemudahan, sebagaimana engkau ya Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada mereka. Ya, niat ini semua disusun oleh Al-Imam Idrus bin Hussein Al-Idrus, nafa'allahu bih, dalam kitabnya Al-Kawakibud Ad-Durriyah.